Gunting ada nih. Oh, ini Sri Gunting. Gunting Jawa, Mas. Wah, benar? Iya. Ntar ada suara kucingnya. Sri Gunting Jawa kan, kawan ya. Di sini tersedia pilihan. Oh, kucing kan? Benar. Ini sangat cocok sekali untuk masteran dinas total. Didekatin aman? Aman, dong, dari anak. Oh, ini dari anak, dari lolohan. Nah, seperti ini kan kawan stok burung Sri Gunting ya. Sri Gunting Jawa. Assalamualaikum para kecoa mania. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kico, dan untuk kesempatan video kali ini saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya sedang berdiri di depan kiosnya Kang Haryanto kan kawan. Nah, ini untuk lokasinya sendiri ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung paling depan. Assalamualaikum Kang Har. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kang Har, boleh saya izin update harga burungnya apa enggak? Boleh, Bos. Alhamdulillah diizinkan. Nah, Kang Har, kalau diizinkan saya mau nanya dulu. Untuk pengiriman ataupun pemesanan gimana, masih melayani apa enggak nih? Masih melayani, Bos. Masih melayani. Itu untuk kemana saja, Kang? Untuk ke Jawa, terus ke Sumatera. Jakarta. Iya, ya. Berarti masih melayani ya. Untuk ongkos kirim? Kirim ditanggung sama pembeli. Ditanggung sama pembeli. Nah, kalau untuk tukar tambah gimana? Tukar tambah boleh. Boleh. Nah, langsung halo-halo apa ke kios. Oke, langsung halo-halo ataupun bawa langsung ke kios saja ya. Persyaratan pakai persyaratan apa enggak nih? Enggak pakai persyaratan. Enggak usah persyaratan, yang penting sama-sama cocok aja ya. Cocok. Oke, kalau begitu Kar, saya izin pantau burungnya saja ya. Oke, yuk kan kawan, kita langsung saja pantau stok burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Haryanto. Ada stok burung apa saja? Tapi seperti biasa, sebelum saya update harga burungnya, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Kang Har lagi megang burung kacer. Nah, ini untuk kacer yang lagi dipantau sama si A-nya. Kang Har, ini kacer apa ini? Kacer Jawa Timur. Jawa Timuran, yang masih bahan apa gimana? Yang masih bahan ya. Hitam polos ya. Hitam polos. Oke, untuk harga berapa Kang Har? 300.000. 300.000 ya. Oke, nah itu dia untuk harga burung kacernya kan kawan. Pilihan masih ada? Pilihan cuma 2 ekor. Tinggal 2 ekor saja. Oke, dan pilihan burung SRDC Bali nih. Bali stoknya banyak. Stoknya juga tersedia pilihannya. Banyak pilihan untuk hari ini dari jenis burung SRDC Balinya. Ini hanya sebagian contohnya saja. SRDC ori Bali stok ada 70 ekor. 70 ekor. Di rumah masih banyak ya. Untuk stok kata Kang Harnya ada 70 ekor, berarti pilihan ada mulus, ada yang bondol ya. Harga berapa Kang Har? Harganya cukup 110.000. Mulus bondol? Bondol mulus. Bondol mulus, harga sama ya kan, cukup di angka 110.000. Dan pilihan burung rambatan Doraemon juga nih. Rawatan sudah pada gacor-gacor. Ini rawatan sudah pada gacor-gacor semua. Oke, stok sama juga nih Kang. Sama, tinggal pilih ya, yang sudah rawatan, sudah terpantau bunyi gacor. Yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung rambatan Doraemon mah, langsung saja merapat kemari ya kan kawan. Ataupun yang tidak bisa merapat kemari mah, silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya ya. Karena di sini juga masih melayani pengiriman ataupun masih melayani pemesanan. Kang Har, untuk harga per ekor berapa ini? 130 aja, Mas. 130.000, bebas pilih ya. Oke, bebas pilih yang mana saja, harga sama kan kawan. Pilihan burung sembur hujan ini Kang ya. Sembur hujan juga stoknya tersedia pilihan. Nih, sembur hujannya aman pilihannya, ada yang saya lihat ini ada. Ini lagi turun harga Kang. Oke, untuk yang biasa harga normal berapa? Itu kalau per pasang kita kasih harga 350. Kalau sepasang 350.000. Kalau satuan 200. Kalau yang satuan 200.000 ya. Oke.
Oke. Biasanya berapa, Kang Ar? Biasanya 500 pasang. Biasanya 500 sepasang. Satunya 2,5 biasanya. Untuk perbedaan jantan betina bisa dilihat dari apa? Dari leher, Mas. Lehernya kalau nyambung tuh jantan, kalau dia putus betina. Berarti kalau putus betina ya. Oke, itu perbedaan dari burung sempur hujannya kan kawan, bisa dilihat dari kalung di leher. Kalau warna putih bulat nyambung itu pilihan jantan. Dan kalau pilihan di kalungnya itu putus, itu berarti betina. Oh, ini salut ya, jadi kacer Jawa Timur yang bahan tadi ya. Oke, masih Adi belinya ya. Orang mana? Orang Jawa. Aduh, Jawa, Jawa mana nih? Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Tapi di sini tinggal di mana? Di Karet. Oh, di daerah Karet. Oke. Mudah-mudahan burungnya terawat ya, cepat makan pur dan juga cepat bunyinya ya. Terima kasih banyak Kak, udah percaya di belanja di kiosnya Kang Haryanto ya. Oke kan kawan, kita lanjut lagi nih untuk kalian juga. Cigun Bahanan, di sini juga stoknya tersedia banyak sekali untuk hari ini. Kurang lebih seperti ini stok burung cigun yang masih bahannya. Ada yang mulus, ada yang bondol ya untuk pilihan burungnya. Harga berapa Kang Har? Rp45.000. Rp45.000 ya kan, bebas pilih juga yang mana saja, harga sama. Dan di sebelahnya nih, ini yang hijau-hijau apa ini Kang Har? Jomin cewek. Jomin betina ya, seperti ini. Harga seberapa? Betina kena Rp75.000. Rp75.000 ya kan kawan untuk harga per ekornya. Dan kalau yang ini nih, Kinoi betina ya. Pilihannya juga tersedia untuk burung Kinoi betinanya. Harga seberapa Kang? Kinoi betina Rp150.000. Rp150.000 ya kan untuk burung Kinoi betinanya. Kalau ini Kang Har lagi megang burung cuca biru betina. Cuca biru betina ya. Oke, seperti ini kalau betina kan kawan. Tapi ini bukan trotol ya? Bukan, betina. Betina asli yang masih bahan Kang Har? Masih bahan. Masih bahan, harga berapa? Rp125.000. Rp125.000. Kalau yang jantan tersedia jantan apa enggak? Ada ya. Ada. Oke, kalau yang jantan berapa? Rp300.000. Rp300.000. Nah, ini dia kan kawan pilihan burung cabiro, pilihan jantan ya. Dan betinanya juga stoknya tersedia ya untuk jantan. Ada yang sudah metalik seperti ini, ada juga yang masih trotolan. Ini pilihan burung cabiru juga, pilihan betinanya. Ini Kinoi betina juga ya? Kinoi betina juga, stoknya banyak sekali pilihan untuk hari ini. Kita ke sini dulu Kang nih, di atasnya dulu. Mana Kang? Oh, SKP dulu ya. Oke, kita pilih dulu untuk stok burung SKP-nya. Bahan, Kang? Bahan. Yang ada yang mulus, ada yang bondol ya? Itu jantan betina, Mas. Oh, ini jantan betina. Yang nangkring itu betina. Yang nangkring betina ya? Ya betina. Ini, kalau yang di bawah? Jantan. Jantan, bisa dilihat dari perbedaan dari segi warna, apa, Kang? Warnanya. Oh, warna. Oh, benar ya. Kalau yang jantan, warna coklatnya lebih pekat ya? Kalau yang ini agak kusam, berarti itu dia kan untuk perbedaan antara burung. Oh, badan juga gedean jantan ya. Gedean jantan yang kiri di sebelah kamera saya ini adalah pilihan jantan. Kalau yang kanan pilihan betina ya. Bisa kalian bedain. Harga berapa Kang? Sepasang Rp400.000. Sepasang Rp400.000. Kalau ngambil per ekor? Ngambil per ekor Rp200.000 aja ya. Oke, nah itu dia untuk harganya. Kalau ini mah tadi sudah burung kacer. Nah, Kang, untuk Anis nih. Tuh, Anis kembang dari anakan, Bos. Ini sama ya? Sama. Dari anakan. Untuk pilihan jantan atau betina? Jantan. Pilihan jantan. Oke, dan stoknya juga ready banyak ya, Kang ya? Kalau Anis kembang banyak banget. Banyak banget. Banyak. Oke, ini kan yang sudah dewasa. Ya. Untuk yang masih anak, ready apa enggak? Trotol banyak, tapi trotol mandiri, Mas. Trotol mandiri, trotol yang mandiri. Sudah makan, yang tadi di atas-atas kali ya, Kang ya? Ini contohnya. Nih, kan kawan, stok burung Anis kembang, trotol yang sudah makan sendirinya, tersedia banyak sekali pilihan. Jantan ada semua itu. Pilihan jantan semua jantan ya? Semua. Oke, pilihan jantan semua, Kang. Kita lanjut saja untuk harganya. Harganya kena Rp450.000. Itu yang anak apa yang sudah dewasa? Itu yang anak mandiri. Yang anak mandiri. Oke, kalau yang dewasa pilihan jantan? Rp500.000. Rp500.000 itu yang dari lolohan ya? Dari lolohan. Oke, nah itu dia kan untuk harga burung anisnya. Stok burung anis merah ini, Kang ya? Anis merah ini kurang bagus ya. Oke, jangan, ini juga sama
Sama, kurang bagus. Tapi dijual apa enggak nih, Kang? Jangan, mau dirawat dulu. Jangan aja ya. Ada pilihan apa enggak nih? Caranting. Caranting aja ya. Kita lanjut lagi ke stok burung caranting. Pilihan jantan nih, kan kawan. Untuk betinanya ada ya, oh ini ya. Caranting betinanya nih tersedia. Harga berapa, Kang? Yang betina? Betina 75. 75.000 dan jantannya? Jantan 150. 150.000 ya kan kawan, untuk pilihan juga tersedia pilihan. Banyak banget. Tuh, banyak untuk burung caranting ya. Ada jantan, ada betina. Kita ke pojok dulu nih, Kang nih. Di sini juga untuk kalian yang lagi ini pojok apa nih, Kang? Sri gunting kerantil. Sri gunting kerantil ya, ini sama ya? Sama semua. Sama, sri gunting kerantil masih bahan. Itu masih bahan. Masih bahan. Oke, untuk harga berapa nih, Kang? Harganya 180. 180.000. Bergeser di sebelahnya nih ada stok burung sriwang ya. Sriwang sama sikatan laut sama snapper. Tar dulu. Oh iya, itu yang pojok snapper yang kecil. Terus ini sriwang dan juga ini ledekan laut. Nah, ini yang pojok nih. Itu sikatan laut. Oh, sikatan laut ya, warna hitam itu ya, Kang ya? Warna hitam sikatan laut. Untuk harga sikatan laut berapa, Kang? Sikatan laut 60.000. 60.000. Kalau untuk snapper? Snapper 100. 100.000 ya. Kalau sriwangnya, Kang? Sriwang 150. Sriwang coklat ini ya. Coklat. Sriwang coklat 150.000 ya, Kang, untuk harganya. Di bawahnya juga ada stok burung manintin nih. Manintin bondol. Bondolan, kacer air ya, Kang, ataupun burung manintin. Harga berapa nih, Kang? Manintin itu 75. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 75.000. Kita bergeser lagi nih, di sebelahnya ini stok burung. Itu cucak daun, Mas. Cucak daun ya. Cucak daun. Harga berapa, Kang? Harga 75. 75.000. Kalau ini yang tinggi kakinya apa nih? Oh, namanya kuntul-kuntulan. Kuntul-kuntulan. Waduh, tinggi banget kan kawan, stok burungnya sampai ini nggak muat ya di kandang. Nah, seperti ini stok burung kuntul-kuntulannya harga berapa, Kang? 200. 200.000 ya? Oke, dan di sini nih ada apiari mini kan kawan. Pilihan ada stok burung kapasan kemiri, harganya tadi teh 20.000. Terus kowul nih, kowul betina ya. Kowul betina 75.000 dan untuk mantenan badan kecil betinanya tadi di angka 20.000. Ada juga decu kembang ataupun decu mini. Stoknya tersedia pilihan. Untuk harga decu kembang jantan berapa, Kang? 35.000 ya kan kawan. Untuk gelatik batunya juga tersedia di sini. Yang masih bahan tentunya harganya cukup dibanderol dengan harga 30.000 saja ya. Silakan yang berminat mah langsung saja merapat kemari untuk pilih-pilih burungnya. Dan burung cakopi. Ini cakopi benar ya? Itu kopi-kopi Sumatera. Kopi-kopi Sumatera kan kawan. Oke, seperti ini masih bahan, Kang? Masih bahan. Apiari berarti. Ini bagus ya untuk apiari dan juga masteran juga cocok kayaknya ya, karena nemaknya cer, nyerecet ya. Iya. Ini masteran untuk burung murai kalian. Harga berapa nih, Kang? Oh, harganya 65.000 per ekornya ya. Per ekor. 65.000 dan kalau di sebelahnya ini stok burung. Nah, itu ledekan. Ledekan biru kan kawan, pilihannya juga banyak. Ada yang bilang sirtun. Sirtun ini ya. Ada yang bilang burung sirtun, tapi lebih terkenalnya ledekan biru. Harga berapa, Kang, per ekornya? 80.000. Untuk harganya itu dia akan kalian di angka 80.000 per ekornya. Nah, ini yang gede, Mas. Kalau ini ledekan biru juga sama. Nah, cuma yang gede. Cuman badan gede ya. Badannya gede. Apa yang dibilang ledekan biru raja nih, Kang? Ini. Oke, ini ledekan biru raja kan ataupun ledekan biru badan gede. Bisa dibandingin ya, ini yang badan kecil. Kalau ini yang badan gedenya ya. Harga berapa nih, Kang? Yang itu 100. 100.000 bebas pilih ya. Trotol-trotol itu, Mas. Ini masih trotol-trotol. Oh iya, benar ya, ini masih ada trotol, berarti masih muda-muda. Untuk harga 100.000 saja ya kan, kawan. Terus di bawahnya ini stok burung sri gunting tadi. Oh iya, sri gunting kerantil tadi udah ya. Kita bergeser lagi ke sini nih kan kawan, ada ini SRDC ya, Kang ya. Ini SRDC balinya. Nah, pentet kembang kan kawan, pilihan betinanya juga stoknya tersedia.
Kurang lebih seperti ini tuh stok burung pantet kembang betinanya. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 20.000 saja. Pilihan burung siri-siri Sumatera juga kan kawan, stoknya tersedia ya, kurang lebih seperti ini untuk pilihan burungnya. Ada yang mulus, ada yang bondol, ini hanya untuk penampakannya saja. Bagi yang berminat mah langsung saja merapat kemari untuk pilih-pilih burungnya. Kang Har, untuk harga burung siri-siri Sumatera kena harga berapa? 150. 150 bebas pilih, mulus bondol apa gimana? Mulus sama, cuma kita stoknya tinggal 2 ekor. Oh, tinggal 2 ekor. Kirain tadi saya ngomongnya udah stok masih banyak pilihan, Kang Har. Kalau yang Sumatera mah agak susah. Agak susah ya, cuman untuk stok sekarang ada 2 ekor saja. Tapi tiap harinya ada masuk. Tiap harinya ada ya, setiap hari masuk. Oke, untuk harga tadi dia? 150.000. Oke, Kang Har. Ini saya penasaran nih, ada murai trotol-trotol nih. Oh, ini trotol prediksi ya. Nah, seperti ini kan kawan, stok burung murai trotol prediksinya. Ini sama, Kang? Sama juga. Oke, sama juga ya untuk pilihannya. Harga berapa, Kang? 280. Untuk harganya itu dia kan kawan di angka 280.000. Kalau di atas nih? Mana? Itu Caijo. Caijo Medan. Medan betina apa gimana? Itu yang betina. Yang betinanya ya. Caijo Medan betina harga berapa? 225. 225.000. Yang jantannya juga banyak. Oh, yang jantan banyak. Jantan. Mana? Jantan. Oh, ini yang Caijo Medannya ya. Caijo Medan. Medan pilihan jantan yang sudah dipisah-pisah tersedia kan kawan. Harga jantan berapa? Harga 450. 450.000 bebas pilih juga. Bebas pilih. Oke, bebas pilih ya kan kawan. Harga sama untuk burung cabiru. Caijo Medannya ya. Kali ini trotol Medan. Trotol Medan jantan. Pilihan jantan tersedia kan kawan. Ternyata selain yang gamblingan, yang trotol pilihan jantan juga pilihannya tersedia ya. Harga berapa, Kang Har? 900.000. Oke, 900.000 ya, Kang Kan, untuk harga burung murai trotol pilihan jantannya yang Medan. Nah, ini bos. Kalau ini stok jagal Papua ya. Jagal Papua gacoran, bos. Jagal Papua yang sudah terpantau gacor. Oke, seperti ini penampakan burungnya. Dan untuk dengerin bunyinya ya kan kawan, silakan kalian datanglah saja merapat kemari karena tidak saya pantau untuk bunyinya. Ini kata Mas Harnya sudah rawatan, sudah terpantau rajin bunyi. Makannya pun tuh kan kawan sudah makan pur total ya. Harga berapa, Kang Har? 1.500.000. Untuk harganya itu dia kan kawan, cukup dibanderol dengan harga 1.500.000 saja. Pilihan ada berapa ekor, Kang? Tinggal 1 ekor saja ya. Dan kondisi burung ini lagi dokor. Nah, itu kelihatan ya, lagi dokor. Bukan lagi mabung, tapi ini lagi dokor. Jadi lagi numbuhin bulu ya kan kawan. Burung jenggot Sumatera kan kawan, stoknya juga tersedia yang masih bahan. Kurang lebih stoknya seperti ini ya untuk burung jenggot Sumateranya. Harga per ekornya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 200.000 saja. Kalau di atas pilihan burung air mancur juga masih tersedia banyak sekali pilihan. Ini untuk kenari, kenari mana, Kang? Mana, bos? Ini kenari nih. Bahan. Kenari bahan seri loper ya. Loper ya, warna cerah. Pilihan jantan, Kang Har? Ini pilihannya ada jantan, ada betina. Oh, campur ya. Kalau yang gede ini betina, Mas, dari siapaan? Kalau yang gede ini yang marnabon ya. Warnabon betina siapaan? Untuk harga berapa? Kalau yang siapan itu gimana, 125. Gimana? Kalau yang siapan 125.000. Ya. Kalau yang anak? Kalau yang anak 90.000. 90.000. Ya. Meskipun tuh warna cerah ya? Warna cerah sama aja. Sama aja. Sama aja. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung kenari yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Harnanto. Ada yang lepas tuh dari jenis burung kutilang sutra. Kutilang sutra ya kan kawan, ada yang lepas di atas. Untuk, nah itu kutilang sutra yang lepas nih Kang Har, pasti stok ada pilihannya ya. Ada pilihan. Untuk harga berapa? Apa itu? Kutilang sutra. Kutilang sutra 30.000. 30.000 saja, oke. Nah itu dia kan untuk harganya. Dan juga stok burung kepodangnya tadi ya tersedia nih, kepodang juga kandangnya mau jebol, belum dibenerin sama Kang Hariannya.
Untuk pilihan burung ke podang Jawanya, kawan-kawan stoknya tersedia pilihan. Ini ke podang Jawa masih bahan apa gimana, Kang? Sudah rawatan lama, sudah makan pur total. Oke, sudah rawatan lama, sudah makan pur total ya. Dan untuk harga berapa, Kang? Harganya kasih 225. 225.000. Iya. Bebas pilih ya? Bebas pilih. Bebas pilih yang mana saja, berarti harga sama kan, kawan? Ini pilihan burung Jomin ya, kawan-kawan. Stoknya juga tersedia pilihan jantan. Bahan, Kang? Bahan, Mas. Masih bahan untuk burung Jomin ya. Harga berapa, Kang? 180 aja. 180.000 saja ya. Untuk pilihan masih ada apa enggak nih? Ada tuh, masih banyak. Masih banyak deh. Oh, di luar ya. Oke, pilihan burung Jominnya tersedia di luar. Nah, benar, itu pilihan Jomin dan juga Jomin benar. Potilang sutra juga ada. Sutra ini ciri-ciri masih ada. Oh, benar. Ini oh, sutranya blorok, Mas. Sutra blorok ini? Blorok, itu blorok. Terus ya? Kan kuning sini. Oh iya benar, di atas layarnya kan kuning. Harga sama apa enggak nih? Harganya beda. Berapa itu kutilang? 150. 150, jadi dinamainya kutilang sutra blorok ya? Nah, oke, blorok. Untuk harga 150.000. Mas, ada nih, itu cakombo jadi, Mas. Cakombo? Oke, cakombo yang sudah gacor ya? Yang sudah gacor tersedia. Terus rambatan PRPM ya, rambatan paru merah juga. Ini sudah gacor. Ini bahan rawatan. Bahan rawatan. Harga berapa, Kang Har? 130 aja. 130.000. Ya. Kalau untuk cakombo yang sudah gacor, cakombo udah gacoran 350, Mas. 350.000 ya kan, untuk burung cakombo yang sudah rawatan, yang sudah gacornya. Ini burung kinoi betina. Terus SRDC nih. SRDC. Ini Kang Anis Merah nih. Anis Merah. Yang dewasa, Kang. Anis Merah yang dewasa juga di sini tersedia kan, kawan? Untuk Anis Merah ini, speknya gimana, Kang? Masih. Nah, itu gimana? Kelaminnya masih gambling. Kelamin masih gambling. Tapi, pur total. Tapi sudah makan pur total ya. Oke, dan ngomong-ngomong untuk harga berapa, Kang Har? 450 ya. Untuk pilihan masih tersedia apa enggak nih? Masih ada banyak. Masih ada banyak ya. Oke, nah itu dia untuk harga burung anis merahnya. Bergeser ke sebelah sini nih. Bagus banget, Mas. Ini apa nih? Suara kucing ada nih. Oh, ini Sri Gunting. Gunting Jawa, Mas. Wah, benar? Iya. Ntar ada suara kucingnya. Sri Gunting Jawa kan, kawan ya. Di sini tersedia pilihan. Oh, benar. Ini sangat cocok sekali untuk masteran. Dinas total. Didekatin aman? Aman, bukan dari anak. Oh, ini dari anak, dari lolohan. Nah, seperti ini kan, kawan, stok burung Sri Gunting ya. Sri Gunting Jawa. Suara kucing kan? Iya, benar suara anak kucing ya. Yang berminat, yang lagi nyari burung Sri Gunting yang sudah bunyi seperti ini dari rawatan dari lolohan, juga kalian bisa merapat saja kemari, ataupun yang tidak bisa merapat kemari mas, silahkan kalian bisa hubungi saja nomor teleponnya ya kan, kawan. Isiannya banyak nih, Mas. Ini isiannya banyak kan? Banyak. Oh iya bener, nah itu suara pentet. Apalagi kalau rajin ngasih jangkrik, oh tambah rajin ya. Oke, Kang. Ini untuk speaknya bunyinya apa saja yang sudah terdengar nih? Suaranya itu tresetannya panjang. Suara kucingnya ada. Pokoknya macam-macam lah. Macam-macam ya. Macem. Tinggal merapat saja kemari untuk dengerin aja ya, Kang ya, untuk bunyinya. Oke. Sesuai barangnya. Sesuai kok. Barangnya satu aja ekor ya. Ini. Cuma satu ekor cuma saja itu Sri Gunting Jawa ya, Kang Jawa. Ya. Dari beda itu sama itu Sri Gunting Kerantil ya. Oke, Kang. Ngomong-ngomong untuk harga berapa ini, Kang? 500.000. Burungnya saja ya? Burung saja. Burung saja. Oke, nah itu dia kan untuk harga burung Sri Gunting yang sudah terpantau jinak total, rajin bunyi ya. Makannya pun dari sudah makan pur total, karena ini rawatan dari anaknya ya. Memang bagus. Memang bagus ya. Dari anak mah, jadi kita juga bisa masterin ya, Kang ya, ngerawatnya. Tuh, kan kawan, untuk burungnya. Stok burung perkutut juga, perkutut lain-lainnya di sini tersedia pilihan. Nanti kita tanya saja ke Kang Haryannya. Kang Har, tadi kan perkutut yang sudah saya update dari Cemani, Silver,
Putih lurik. Nah, ada perkutut apa lagi, Kar? Perkutut lokal jambul. Lokalan jambulan. Itu warna apa biasa aja? Biasa. Yang biasa, oke. Dewasa? Dewasa. Udah dewasa ya. Alhamdulillah kan, kan udah ada nasar ya. Tapi sebentar ya. Lanjut aja, Kang Haras. Bentar lagi aja. Untuk perkutut jambul harga berapa? Harganya 450. 450.000 ya. Bebas pilih? Bebas pilih. Bebas pilih. Nah, itu dia kan, kan untuk harga burung perkutut jambulnya. Karena sudah ada nasar kan kawan, saya harus kembali lagi ke kiosnya Pak Kasmin ya, karena sendirian Pak Kasminnya lagi pulang kampung, jadi tidak bisa lama-lama. Kang Har, terima kasih banyak ya, waktunya hari ini saya sudah diizinkan untuk melihat-lihat stok burungnya. Mudah-mudahan Kang Har selalu sehat, dagangnya tambah rame, tambah lancar, tambah berkah ya. Oke, saya undur pamit Kang Har. Terima kasih banyak ya. Yuk kawan-kawan, kita kiri saja untuk perjumpaan kita kali ini tentang update harga burung yang tersedia pada kesempatan kali ini di kiosnya Kang Haryanto. Silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut, kalian langsung saja merapat kemari untuk pilih-pilih burungnya ya. Dan untuk kalian juga yang tidak bisa merapat kemari mas, silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Yuk kita kiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.